Nah, kali ini kita ini namanya apa yang lari-lari? Ini namanya treadmill. Treadmill ya. Nah, di sini kita bareng Alvino Rozi. Tapi ngomong-ngomong katanya kontestan dari Hellman gitu ya. Ya, jadi sebelumnya aku pernah ikut Hellman di 2014 ya. Itu semifinalis ya, 9 besar Sumatera Utara ya. Jadi di tahun ini aku tuh tertantang kembali untuk mengikuti di ajang yang sama, dipanggil lagi kayaknya ya. Iya, panggilan lagi. Iya, jadi cuman kali ini formatnya agak berbeda dia karena untuk kali ini dia sistemnya online. Nah, kemarin itu Alvino sudah bilang, "Bang, jangan banyak makan, harus banyak olahraga." Itu gimana ceritanya itu? Nah, jadi gini, aku kan hobi gini ya, lihat-lihat story-story Bang ya. Di YouTube, di Instagram, kontennya pada makan mulu ya. Hidup sehatnya kapan ini? Iya, aku saranin ini Bang Marfaung kita ini untuk ya cobalah buat konten hidup sehat itu kan, mumpung juga aku di sini ada ya, kita juga boleh bareng ya. Iya. Jadi yang paling utama itu gimana biar kita itu cepat kurus atau terlihat sehat terus gitu. Sebenarnya kalau dari 100% dari tubuh kita ini 70%-nya itu sebenarnya pola makan. Pola makan. Lalu 20%-nya olahraga kita, sisanya istirahat. Jadi untuk awal ini kan kita lari cuma 10 menit ya. Jadi di menit pertama hingga kedua kita jalan dulu. Jadi itu untuk pemanasan ya. Tapi ini kan kita masih awal nih kan Bang ya. Jadi nanti takutnya nanti kondisi tubuh Abang itu belum bisa menyesuaikan. Iya. Salah satu gerakan yang fungsinya itu untuk otot paha. Paha. Ya, otot paha juga bokong dan perut tapi nggak sepenuhnya. Tapi ini lebih ke paha. Jadi ini berapa kali lompatan? Kalau untuk awal ini aku 5 aja. 5 aja. 5 aja. Jadi gerakan itu seperti ini. Turunnya perlahan. Lalu lakukan lagi. Turunnya perlahan. Lakukan lagi. Hingga di mana nih? Dicoba ya. Gitu. Iya. Iya, udah benar. Gerakannya udah benar, cuma turunnya perlahan. Oh gitu. Ya. Ya, benar. 5 kali aja. 2. Tiga. Empat ya? Empat. Lima. Ini dulu waktu aku pernah latihan bola voli ini juga. Ada gini juga ya. Jadi ya itu fungsinya ngelatih untuk otot kita sama bagian sini. Nah, jadi itu juga bantu membakar lemak. Nah, jadi ini kita kebanyakan ikat hiu dulu. Nanti kalau memang mau main beban, kita sesuaikan dulu, kita adaptasikan ke badannya. Jadi kalau main beban itu nanti itu otot besar kan ada terbagi banyak. Iya. Ada otot dada, bahu, ya, otot perut dan otot paha. Nah, jadi kalau ini kita mainkan otot paha ya. Otot paha sini ya. Baru pertama kali ya. Iya. Ya ini kita lakukan itu 4 set. 4 set maksudnya. Jadi 1 set itu 5 kan. Jadi setelah tadi dilakukan sudah selesai, jeda 30 hingga 60 detik, lakukan lagi hingga 4 kali. Oh gitu. Ya. Nah, itu tadi kita coba untuk lompat-lompat gitu ya. Itu untuk bagian paha. Jadi bagian semuanya mungkin untuk menopang ya. Yang selama ini gaya hidupnya terlalu berat. Ini harus kuat ya. Kalau enggak nanti bahaya. Oke, ini kita coba lagi. Coba lagi. Ya. Coba lagi ya. Jadi barengan di sini. Oke. Okay. Yuk. 1 2 3. Udah ngos-ngosan juga nih kayaknya. Coba yang lain? Coba yang lain boleh, ada masalah. Breaknya. Itu cukup berat banget karena badanku berat. Jadi belum bisa menahan ya. Oke, okay, next ya. Kita kan tadi udah main dengan sekarang dengan squat. Jadi kita enggak usah pakai beban dulu, kita mau adaptasikan dulu ke badan. Jadi lebih mudah untuk squat maju. Ini jongkok. Ya, lagi turun lagi. Ah.
5 derajat. Jadi total kekuatan itu di bagian depan. Ya. Jadi turun. Jadi turunnya tetap tegak lurus, badan tegak lurus. Satu, dua, tiga, empat, lima, diganti enggak? Ya. Oke, well done. Ini terasa. Udah mulai terasa ya. Udah mulai terasa ya. Padahal itu, padahal kita belum pakai beban. Nah, kita sudah beberapa bagian yang udah aku pelajari. Dan semoga aja aku paham dan terus bisa aku lakukan ya. Harus strong, harus kuat, guys. Jadi ini perlu diingat ya Bang ya, kalau misalnya Abang ini udah expert main di gym, ingat pola latihan juga itu perlu. Ada jadwalnya, misalnya hari Senin, jadwalnya mau main apa, otot dada. Oh, harus gitu ya? Iya, hari Selasa, otot bahu. Hari Rabu, otot back, belakang. Kamisnya mau istirahat juga gak ada masalah. Besoknya paha, besoknya diulang lagi, yang sama juga gak ada masalah. Oke. Nah, jadi pola latihan itu perlu. Perlu diperhatikan. Oke. Jadi ini main dada ya, otot otot dada ya. Ini namanya flat bench. Jadi itu fungsinya untuk membesarkan otot dada kita, bukan membesarkan payudara ya. Jadi fungsi mainnya itu seperti ini. Ini masih kosong, jadi sebagai contoh aja. Jadi tangan nggak boleh terlalu lebar dibuka seperti ini, jadi ini harus seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, Bang Dam, boleh langsung. Kita coba untuk bagian dada, tapi bukan payudara. Dia di bagian sini, bagian tengah chest ya, middle chest. Oke, itu dia. Nggak, jangan terlalu lebar di bagian sikunya ya. Ya benar seperti itu. Ngangkat badan aku aja udah nggak kuat, guys. Ini udah capek banget sumpah. Wow, ini sangat luar biasa sekali guys. Ada beberapa latihan-latihan yang udah aku coba. Ini ada lagi nggak kira-kira? Ada. Ini masih banyak. Ada atas sama bahu bagian depan. Jadi kalau pakai baju nih, woi, keren. Untuk posisi mainnya agak berbeda. Ini siku itu tetap di sini. Nah, tapi dia turunnya di sini. Di sini. Ya, di bagian atas. Itu bagian dari atas. Ringan aja Pak. Sampai 10 kali. Nah ini untuk bagian sini ya, masih bagian dada juga. Ini ya benar. Nah benar, posisi itu benar. Dua, gimana men? Setelah mengikuti video-video ini, kalian pasti bakal tahu. Buat kamu yang kepingin hidup sehat dan buat kamu yang kepingin selalu punya stamina yang baik ya. Ini sangat luar biasa. Karena hari ini aku dengan teman aku yaitu Alvino. Dia salah satu elemen ya. Tadi udah kita jelasin. Jadi buat semuanya, so thank you banget deh buat semuanya yang sudah mengikuti video ini. Kita lihat aja untuk Bang Alvinonya main ya, biar dia aja yang main. Jadi di sini kalian yang wajib untuk terus hidup sehat.
Ya, tadi kita sudah latihan-latihan ya bareng Bang Vino dan juga trainer dari Riz Gym. Dan terima kasih banyak untuk Vino dan juga Abang tadi. Gimana nih untuk pendapat-pendapatnya atau mungkin kesimpulan-kesimpulannya? Ya, ya mungkin jauh lebih baik lagi ya untuk olahraganya biar supaya yang lain di luar sana biar tahu paham betul untuk kesehatannya tadi. Iya, Bang, untuk nge-gym gimana ini, Bang? Ini menurut Abang ini gimana nge-gym ini? Nge-gym itu sangat bagus ya, istilahnya untuk selain dia dapat lebih baik lagi untuk tubuhnya, dia juga dapat sehatnya, itu aja. Menjaga sehat juga ya. Oke, terima kasih banyak, Bang. Nah, untuk Vino sendiri nih, katanya kan bentar lagi bakal ada apa elemen lagi ya? Iya. Jadi kalau tips dari aku, yang penting kalau kita mau mulai hidup sehat itu komitmennya. Jadi komitmen itu hal yang paling utama, itu yang harus kita tanamkan pada prinsip diri kita. Jadi untuk seperti kebugaran atau kesehatan jasmani itu hanya sebagai bonus. Jadi yang paling utama itu komitmen. Komitmen kerja keras, karena tidak hasil yang akan menipu usaha. Itu aja saran dari aku. Wah, itu ya. Jadi buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Di sebelah kanan saya ada Bang Vino dan sebelah kiri saya ada Bang Dandi. Dandi, Bang Dandi ya. Jadi buat kalian semuanya, di sini aku mau jelasin bahwasannya dokter di Singapura, dokter dimanapun itu nggak ada gunanya kalau kamu itu tidak menjaga kesehatannya. Karena dokter itu adalah diri kamu sendiri ya. Jadi kalian semuanya harus tetap menjaga kesehatan. Seperti mungkin yang selama ini pola hidupnya itu nggak baik, dan juga makannya juga seperti aku yang terlalu banyak. Akhirnya Vino mengajak aku untuk olahraga dan ketemu dengan abang trainer Bang Dandi yang ada di Riz Gym ini ya. Jadi buatkan semuanya tetap menjaga kesehatan. Thank you ya, Bang ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Yup. 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 Nah, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa untuk kalian semuanya like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk komen, dan juga kita bakal seru-seruan untuk next-next yang videonya ya. So, guys, see you. Bye-bye.